Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo FM, kembali lagi sama gue Abdul Aziz Sependi Aziz. Okay guys, jadi hari ini kita gaming lagi. Sudah masuk gaming yang kedua di part pertama ya kan, yaitu COC. Sorry guys, videonya terhenti. Sebelum lanjut lagi nonton videonya, alangkah baiknya kalian subscribe. Subscribe channel ini untuk mensupport saya buat upload video hampir setiap hari. Cari tombol warna merah di bawah video ini yang ada tulisan subscribe-nya. Mulai dari sekarang, klik subscribe-nya. Kalau sudah subscribe, thank you for your subscribe. I hope you enjoy watching my video. Like a Hellcat. Sebenarnya gue mau mainin FIFA Mobile guys. Sebenarnya gue mau mainin PES Mobile. Masih nge-lag guys. Kalau gue record tuh nge-lag. Gue sebenarnya sempat syuting PES Mobile. Kata gue, kok mainnya nge-lag? Karena di-record ternyata. Kan gue pakai aplikasi tuh nge-recordnya. Kayak gini kan, ini harus pakai aplikasi nge-recordnya. Gue bingung nih, PES Mobile nih harus gimana. Waktu itu kagak nge-lag. Oh ya, sebelum lanjut lagi, angka baiknya kalian klik tombol subscribe, support gue menuju 100 subscriber, okay? Karena di 100 subscriber, insya Allah, ya pokoknya nantilah ada giveaway lagi, okay? Terus-terusan channel ini akan memberi giveaway dan kebahagiaan untuk orang-orang asyik. Okay, hari ini yaitu gaming COC. Karena dari ulang lagi part 1, gue jadi gamingnya menggunakan barbarian. Jadi kan di sini gue udah TH 10 ya, barak 10, level 10. Kita lihat apa aja. Nah, level 10 ini baru nyampe robot. Tadinya ini nih kalau nggak salah nih penambang sampai naga ini nih, sampai naga ini baru nih naga elektro ya. Ini kayaknya listrik dah. Ini baru. Tadinya kagak ada, ini nih yang dua ini, bayi naga sama penambang ini tadinya kayak kalau nggak salah di sini nih di elixir hitam. Nah ternyata dia dipindahin ke elixir yang ungu gitu guys. Jadi gua harus upgrade lagi barak gua, upgrade terus. Oke, seperti biasa di channel sebelumnya yang udah ke delete, aduh sedih banget bucin. Mohon bersabar, ini ujian. Gue pernah bilang gue mau naikin TH kalau udah max semua. Ini masih banyak sebenarnya yang belum max. Jadi gue masih belum naikin TH. Soalnya gue juga baru keserang 700.000, gila. Bayangin aja tuh. Formasinya ini nih 4 naga, 5 wizard level 5, 4 robot ya, kalian bisa lihat lah ya. Dapat bintang 2 lagi. Aduh, gila 700.000. Ya Allah. Gue jarang main sih jadinya, makanya 700.000 nih elixir kalau penuh nampung 200.000, sedangkan gue punya berapa elixir gitu. Oke, langsung aja kita war. Pertama kita kan pakai barbarian dulu, karena diulang lagi dari level pertama pakai barbarian dulu. Terberurut pakai ini archer, pemana, terus minion kan. Gue kan di sini mainnya tukang ngambilin duit, misinya tuh ngambilin duit. Terus kalau bom ini nggak mungkin. Ini si Giant nggak mungkin juga. Terus ini juga nggak mungkin, paling wizard. Terus ini nggak mungkin, sama naga sama robot. Oke, okay. Sama PK. Setuju gak? Ya baru nanti ke elixir item, kan? Oke, okay. Setuju. Jadi inilah barbarian gua. Barbarian gua itu baru level 5. Nah ini di sini tinggal PK gua doang yang belum di-upgrade. Ini masih ada sih. Nah, kalau yang ini nih gua nggak merhati nih, apa nggak terlalu fokus yang di dalam ini. Pokoknya masih lumayan banyak sih, guys, yang belum di-upgrade sampai max nih, kayak wizard menara wizard ini. Tuh, masih bisa di-upgrade level 5. Ini gua wizard ada 3. Nah, itu tuh harus di-upgrade sampai level 5. Gue harus sering main sih biarinnya nih kayaknya nih masih bisa nih. Nah ini masih bisa. Archer duitnya kurang, gue mau ngumpulin dulu 400.000 lagi. Gue mau beli ini ya nih, ternyata di sini ada yang belum gue beli. Nah ini pertahanan
menara bom ini gue belum gue beli. 1.500.000 paling abis ini kalau dapat duitnya lumayan gue langsung beli. Nah, gue bakalan sering main dah lah ya biar cepet-cepet naik TH. Mungkin kalian bosen ya FMs yang kalau ngikutin ya, kalau ngikutin pasti kalian bosen. Ah, masih TH8 mulu, TH8 mulu. Apalagi nih ya, lihat nih pagar 250.000. Ya Allah, mahal banget. Ini masih bisa di-upgrade tuh, masih bisa di-upgrade level 8. Kalian lihat tuh, segini banyaknya tembok dikaliin 250.000. Gua nggak kebayang yang TH10 ya, TH10, TH11 tuh gimana dia ya. Nah, ini juga masih bisa tuh, jadi masih banyak banget, jadi masih banyak banget yang harus gua upgrade. Mungkin gua bakalan sering main, tenang aja. Oke, langsung aja kita war. Ini tampilan barunya COC ya, kayak gitu ya guys ya. Kita dibantuin King Barbarian ya. Nah ini, sampai upgrade kayak pagar kayak gini nih, gue gak tahu sih ini level berapa, tapi upgrade pagar kayak gini tuh mahal guys. Betul. Makanya dia tuh cuma pakai formasi kayak gini, tapi bagus nih formasinya tuh. Berbentuk gitu, gue juga berbentuk ngincernya. Kita nyari yang kaya-kaya. Gak 1.000 mau ngemempan. Sombong amat. 300.000 kayak gua, 700.000. Aduh, dalam banget. Nih kayak gini ya, elah gua kasih King Barbarian tamat itu kota. Ih, sombong banget. Sombong amat. Ini masih belum ketemu nih, guys. Mana nih? Nah, ini duitnya 400 tapi elixirnya cuma 200.000, kurang. Elixir harus lebih banyak dari koin ya. Aduh. Wih, 700.000 nih, tapi duitnya 32.000. Apa untungnya buat gua? Elixirnya 700.000 nih, lumayan banget ini. Aduh, serba salah itu. Nih dia 400.000, guys. Kalian lihat ya Allah, TH-nya. Dimentingin TH daripada pertahanan ya Allah. Serang bos Q. Serang satu arah aja kita. Duit ya. Ya, kepencet dua kali, bos. Tempe bener sih. Bos, kepencet dua kali, bos. Dua ratus barbarian, bos. Tembus nggak nih, bos? Turunin abang-abangannya. Tembus nggak nih, 400.000? Sepuluh lagi. Waduh. Nol, tembus guys. Ini menurutnya tembus, tapi ya walaupun nggak dapat bintang, nggak, lumayan lah ya. Tembus. Udah amat, gua nggak dapat bintang juga, penting duitnya bos. Iya. 100.000 bos. Oke, habis. Waduh, nah ini nih, kayak gini, hasil kayak gini nih memuaskan. Oke, guys, selesai sudah gaming COC. Emang gaming COC itu paling singkat. Besok mungkin di next gaming gue pakai archer. Kalau ini gue mau abis ini mau ngeluar lagi biar kita cepet naik PH. Oke. Thank you for watching my gaming, and don't forget to subscribe, like, share, and comment, and nyalain loncengnya. Jangan lupa nyalain, turn on the bell, okay? Jangan lupa nyalain loncengnya. Okay, don't forget to work hard, pray hard, always be grateful, always be helpful, keep smiling, keep spirit, keep humble, never give up, do it until success, positive thinking, stay connected to God. I'm Abdul Aziz Effendi, and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa guys, subscribe, like, and share video ini.
Okay. Saya Abdul Aziz Effendi and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.